Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas melontarkan candaan bagi siapapun yang memilih Amin maka itu bid'ah. Candaan itu terucap saat memberikan sambutan dalam acara orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di gedung Balai Diklat Keagamaan Kemenak Jatim. Ada pasangan presiden sudah tanya Amin, tapi saya yang pilih itu. Jelas ya, masih ada yang pilih itu kita. Namun Menteri Yakut membantah candaannya dikaitkan dengan Pilpres. Menurutnya, Amin yang dimaksud merupakan Kepala Balitbang Diklat Kemenak Amin Suyitno. Menteri Yakut meminta jangan salah paham dengan nama Amin yang diucapkan dalam acara tersebut. Nama orang Amin Suyitno. Kan ambil Amin Suyitno gimana sih? Jangan digoreng-goreng. Kamu nih goreng-goreng aja. Amin Suyitno itu nama kepala Badiklat. Bisa ngambil Pak Amin gitu. Waduh buahnya enggak boleh.